Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana karena taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri acara Milad KWT yang kedua tahun ini. Dan tidak lupa pula sholawat berserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai penerusnya. Tokoh masyarakat di sini, Bapak RW, Pak RT, semua Karang Taruna yang alhamdulillah turut membantu karena KWT acara itu terdiri dari emak-emak, kemauannya banyak tapi kemampuannya nggak ada. Pengen ngetren tapi nggak bisa apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau di sela-sela canda tawa ini ada rasa yang mereka sampaikan, bukan rasa iri sih Bu, tapi kadang-kadang ada celotehan yang membuat saya berpikir gitu, kapan-kapan saya bisa mengundang Ibu Wali. Kadang-kadang mereka berceloteh, enak kalau jadi Ibu Kader bisa bertemu sama Ibu. Alhamdulillah itulah jadi pemikiran saya, jadi PR buat saya sebagai Ketua KWT Ajahra. Dan kemarin pas di ulang tahun yang kedua ini, saya sempat merajuk sama Bapak Lurah, Bapak saya mau kadonya kedatangan Ibu Wali aja. Itu adalah kado terindah buat KWT. Ibu ibarat balita itu masih banyak sensitifnya, tapi alhamdulillah Ibu Ajahra makin pinter. Amin. Karena bisa belajar, karena di sini banyak yang ngajarin juga Ibu. Dan mungkin yang paling saya sampaikan itu, saya mohon maaf Ibu apabila sambutan saya kurang terurai, kurang tersusun, karena saya bukan orang pintar, tapi saya merasa walaupun saya bukan orang pintar, tapi saya merasa orang yang paling beruntung. Amin. Kenapa saya bilang saya paling beruntung? Karena saya bisa berdiri di hadapan Ibu Wali. Amin. Banyak keberuntungan saya yang saya dapat selama saya menjadi KWT Ajahra, menjadi ketua. Saya bukan ketua, saya bilang teman-teman semua Ibu. Saya nggak ngerasa, karena saya nggak pernah menyuruh anggota saya. Yang saya lakukan yaitu mencontohkan Ibu. Alhamdulillah saya kadang-kadang beruntung, baru saya contohin sebentar mereka udah datang. Tapi kadang-kadang juga saya lagi kurang beruntung, saya udah capek mereka baru datang. Tapi alhamdulillah Ibu, tiada kebahagiaan saya di situ. Banyak yang mungkin akan saya sampaikan, yaitu terbatas lagi Ibu. Saya bukan orang yang pintar menyampaikan kata-kata, tapi saya merasa sangat beruntung sekali menjadi ketua kelompok wanita tani. Karena Ibu, di sini saya bisa sedikit. Saya dulu pernah cita-cita Ibu, sudah pada tahu saya pernah cita-cita menjadi ustazah, pengen berdiri berdepan. Tapi alhamdulillah sekarang saya menjadi ustazah juga saya bisa berdiri. Amin. Cita-cita saya juga menjadi ibu guru. Alhamdulillah Ibu, sekarang saya kadang-kadang didatangi anak PAUD. Itu buat mengajarkan saya untuk menanam tadi. Dan itu aja, terlalu banyak yang saya mau ucapkan tapi saya bingung. Luar biasa. Ini pun saya bingung, padahal saya udah belajar Ibu, tapi kemarin tidak bergeming saya, karena saya bicaranya di antara pohon kangkung, pohon cabai, semua mereka khusyuk, paling cuma angin, tapi ternyata beda kiranya bila saya berhadapan sama Ibu. Di sini juga saya mengucapkan banyak orang-orang yang berjasa di sini, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ibu, waktu pas KWT baru buka 3 bulan, kita udah ditantang buat lomba ikut mewakili Tangsel Ibu. Alhamdulillah saya kasih keberanian, walaupun sendiri sebenarnya saya takut Ibu, tapi di anggota saya bilang jangan takut, saya bilang kita kalau menang bonus, nggak menang juga kita bisa ketemu Bu Gubernur. Alhamdulillah Ibu, itu kesampaian. Mungkin itu aja Ibu. Saya juga di sini banyak yang transportnya sama aja, tapi yang paling beruntung saya ya Bu. Ibu, saya mohon maaf jadi curhat. Ya itulah Ibu. Terus
Terus saya juga pernah mewakili Tangsel. Buat ini masih ada Pak Fahmi di sini berdiri. Makanya saya bangga Ibu, saya jadi petani. Saya nggak pernah malu jadi petani. Saya pernah mewakili Tangsel lomba karaoke ya Pak Haji Basmi. Alhamdulillah Ibu juara keempat. Karena pesertanya udah pada pulang, tinggal saya berempat aja. Walaupun saya waktu itu Pak Febri, kalau yang artis beneran nyanyi bisa dapat saweran, saya kaki saya sakit diinjekin sama suami saya karena saya nggak bisa baiknya apa. Jadi setiap mau nyanyi kaki saya diinjek lagi. Tapi saya nggak, kebahagiaan saya hilang. Saya bilang saya sangat beruntung lagi, saya bisa nyanyi di panggung gubernur. Itu adalah keberuntungan Ibu. Jadi saya merasa walau saya bukan orang pintar, tapi saya selalu menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan Ibu datang ke sini juga, saya nanti jadi lebih beruntung lagi. Kalau kemarin saya merajuk sama Bapak Lurah milad yang kedua, kedatangan Ibu, ya barangkali saya bisa mimpi milad yang ketiga saya kedatangan Bapak Presiden. Itu aja Ibu, banyak yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila kata-kata saya kurang tersusun karena